Kurang dari 2 bulan lagi memasuki tahun 2019, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musirawas terus gencar melaksanakan perekaman IKTP. Disampaikan Tanang yang merupakan Sekretaris Dikdukcapil Musirawas, saat ini perekaman IKTP di Kabupaten Musirawas sudah mencapai 96%. Untuk mengejar target perekaman IKTP di Kabupaten Musirawas, dirinya menjelaskan, Dikdukcapil Musirawas telah menerapkan beberapa program kerja, mulai dari jemput bola, yakni langsung ke desa-desa di Kabupaten Musirawas, dan juga ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Musirawas. Ditambahkannya juga, Dikdukcapil Musirawas juga siap melayani perekaman IKTP di hari Sabtu. Apabila masyarakat yang ingin membuat IKTP, bisa datang langsung ke kantor di Dikdukcapil Musirawas pada jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, ini ada waktu 2 bulan ini, kita gejot melakukan perekaman mobile ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, dan kami akan percetakan KTP elektroniknya. Untuk itu juga kami himbau kepada masyarakat, apabila masyarakat ingin mendapati KTP itu bisa cepat jadi, sebaiknya datang di hari Sabtu. Kami melayani warga di hari Sabtu juga, kami tidak libur, kami melayani warga untuk perekaman dan sekaligus langsung cetak KTP. Dian Hardianto, Silampar TV.